Sebenarnya ketika kita sedang membahas daripada padi, tebu, jagung, saya juga bertemu banyak petani kopi waktu itu. Ada di Sumatera Selatan, di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Lampung. Nah, memang kita pikir ya udah, kenapa kita coba membantu juga yang di kopi. Nah, di kopi kita sudah putuskan untuk pilot project awal 4.600 hektar. Untuk di Sumut, di Lampung, di Jawa Timur, di Jawa Barat dahulu. Bukan berarti tidak sayang dengan provinsi lain. Kita baik memulai yang kecil tapi menjadi besar. Daripada langsung buat yang besar gagal. Nanti mungkin berapa bulan ke depan kita akan cek berhasil atau tidak. Karena ekosistem ini kan tadi perlu juga off-taker. Seperti hari ini yang disaksikan oleh kita semua, khususnya yang diluncurkan ini dibeli semua ke Egypt. Ya, tetapi tadi eksportir dari Egypt menekankan bahwa dibandingkan dengan Vietnam, kita masih kalah. Kalau Vietnam itu 1 hektar bisa 5 ton dengan kadar airnya itu 13%. Di kita 1 hektar masih 2 ton. Dan kadar airnya masih di atas 13%. Nah, ini yang harus sama-sama kita perbaiki. Tidak bisa sendiri-sendiri atau hanya mendiamkan para petani kita, apalagi khususnya kopi ini 96% masih dimiliki oleh petani. Jadi kita harus hadir sesuai dengan sila kelima kita, kesejahteraan untuk kita semua.